Penduduk di negeri Perlis gempar apabila berlaku kejadian puting beliung atau dikenali sebagai belalai darat di kawasan Kubang Gajah di Arau pada petang Isnin. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Perlis, Muhammad Saharudi Saad mengesahkan berlaku kejadian tersebut atau lebih dikenali sebagai landspot atau belalai darat. Katanya fenomena berkenaan berlaku disebabkan peralihan monsun barat daya ke monsun timur laut. Bagaimanapun, kejadian itu hanya berlaku dalam kira-kira 5 minit sahaja dan dipercayai di kawasan sawah kira-kira jam 6.14 petang. Takut weh, jangan bayi tangi. Ya Allah. Tak habis gini ha, pita ada sikit lagi. Pita ada sikit lagi. Ini duduk main dah. Aduh. Ya Allah, takutnya. Mana? Macam liku ke? Kau tu berani lagi tu nak naik motor orang tu. Dia hitam tu. Oh, tu dia naik atas lah. Oh, putih. Kalau ni tu. Kalau tu putih-putih tu. Nampak tak? Ha. Dia dah lambat juga ni nak putih tu. Ha. Putih-putih lah. Oh, tak. Tak zak je. Biar ikut lagi. Allah, Azhar. Kedang kejap, kedang kejap. Sama tak siap. Dia tak sampai, dia tak main aku ni. Dia pergi kat no. Angin tolak, kalau angin tolak pergi kat no, dia pergi kat no. Dia tak akan main aku ni. Sebab aku kita ni mana ada angin kat ni. Ha, oh, naik dia naik. Dia naik, dia naik. Tak putih lah. Ha, oh, putih lah, weh, putih. Putih-putih tu, tapi bawah orang tengok. Kat mana tu? Dia bukan jauh leluk. Dia belah ni, dia kira belah tempat lapang. Petok padi pun boleh jadi. Tapi kalau leluk tu banyak lah. Bukan belah leluk.